Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan lagi pembahasan Legend of Martial Immortal. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Ye Chen yang sedang bertarung melawan Yin Ji Yuan. Hingga pada akhirnya topeng yang digunakan oleh MC kita terlepas sehingga identitas Ye Chen akhirnya diketahui oleh semua orang yang ada di sana. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Okelah, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Semua orang yang ada di sana nampak sangat terkejut dan sedikit masih tidak percaya ternyata Qin Yu si pembunuh adalah Ye Chen. Karena mereka sampai saat ini mengira bahwa Ye Chen telah meninggalkan dunia. Para cewek-cewek yang ada di sana yang merupakan sahabat dari Ye Chen, mereka semua nampak sangat terkejut. Karena ternyata MC kita masih hidup namun tidak mengirimkan kabar apapun, padahal ternyata Ye Chen masih baik-baik saja. Aki juga yang melihat itu, dia nampak sangat gembira, dan begitu juga ayah Ye Chen karena ternyata dia masih hidup. Kakak Ye Chen juga nampak sangat terkejut karena ternyata adiknya masih hidup dan belum meninggal dunia. Di sisi lain Yin Ji Yuan yang melihat itu, dia sangat terkejut namun dia tidak takut sedikit pun terhadap Ye Chen yang menjadi musuhnya. Dia segera mengekstrak kekuatannya dan muncullah bayangan energi spiritual yang sangat besar yang kemudian menyerang kepada Ye Chen. Akan tetapi ternyata Ye Chen juga masih berhasil memblokir serangan tersebut menggunakan bayangan energi spiritualnya juga. Ning Shuang nampak sangat terkejut karena ternyata mantan kekasihnya masih hidup. Ketua Sekte Cheng Kun yang melihat itu, dia nampak sangat marah kepada Ye Chen yang masih hidup. Dia pun segera mengekstrak kekuatannya berniat untuk membangkitkan kembali hati iblis yang ada di dalam tubuh Yin Ji Yuan dan juga Ye Chen. Namun dia sangat terkejut karena ternyata hati iblis tidak merespon sama sekali. Di sisi lain seorang tetua yang melihat itu, dia bertekad beserta dengan para anak buahnya untuk segera melenyapkan Ye Chen yang pernah menjadi iblis. Bahkan ketua Sekte Qing Yun dia nampak sangat terkejut dan memperkirakan bahwa teknik yang digunakan oleh Ye Chen adalah teknik sihir atau iblis. Karena teknik tersebut bisa membangkitkan dirinya sendiri menggunakan teknik sihir atau teknik terlarang iblis. Ketika mereka berdua saling berhadapan satu sama lain, tiba-tiba sebuah formasi mengurung Yin Ji Yuan dan juga Ye Chen. Dan itu membuat Aki juga sangat terkejut dan kemudian bertanya sebenarnya apa yang sedang dilakukan oleh mereka semua. Para tetua kemudian berkata bahwa mereka berdua memiliki kekuatan iblis dan mereka berdua harus dibunuh atau dikurung oleh formasi tersebut. Yaitu agar tidak membahayakan orang lain yang tidak bersalah. Ketua Dan Chen kemudian berkata bahwa sepertinya mereka semua tidak akan membiarkan Ye Chen pergi atau kabur dengan mudah dari tempat ini. Di sisi lain ayah Ye Chen bertekad bahwa bagaimanapun hasilnya dia akan berusaha untuk melindungi anaknya. Seorang ketua juga berkata bahwa mereka yang merupakan aliran kebaikan harus bisa melenyapkan kekuatan iblis yang ada di dalam tubuh Ye Chen. Pada saat ini Yin Ji Yuan nampak sangat gembira karena semua orang ingin membunuh Ye Chen yang memiliki kekuatan iblis. Pertarungan di antara keduanya kembali terjadi lagi, namun terlihat saat ini Yin Ji Yuan harus terdesak oleh MC kita. Yan Gang Fa Shen. Xu Zhi. Di tempat yang sangat jauh, dua orang tetua kuat sedang menonton pertarungan antara Ye Chen melawan Yin Ji Yuan. Mereka berdua nampak sangat terkejut dan tidak menyangka ternyata Qin Yu adalah Ye Chen yang mereka kenali. Selain itu, penguasa suci juga tidak menyangka ternyata Ye Chen saat ini memiliki warisan tubuh suci kuno. Bahkan menurutnya masa depan Ye Chen akan sangat luar biasa.
Ye Chen kemudian berkata kepada Yin Ji Yuan bahwa dia sampai saat ini tidak memiliki kemajuan dalam seni bela diri. Mendengar perkataan tersebut membuat Yin Ji Yuan menjadi sangat marah dan kemudian dia membakar kekuatan energi naga Taixu-nya. Beberapa orang yang ada di pinggir arena mengetahui jika Yin Ji Yuan menang dalam pertarungan ini maka vitalitas kekuatannya akan rusak parah. Karena dia meningkatkan kekuatannya secara mendadak yaitu dengan membakar kekuatan energi naganya. Sementara itu MC Kita mengekstrak kekuatannya dan membangkitkan sebuah teknik yang sangat kuat yaitu roda surga abadi. Dan setelah itu adu kekuatan di antara mereka berdua pun terjadi. Akibat dari adu kekuatan di antara mereka berdua membuat Ye Chen memuntahkan seteguk darah sedangkan Yin Ji Yuan harus terkapar di tanah. Beberapa orang penonton yang ada di sana nampak sangat terkejut dan tidak menyangka ternyata kekuatan Ye Chen benar-benar sangat hebat dan kuat. Tetua Ling Jin, Tetua Cheng Kun dan juga Ketua Sekte Qing Yun yang melihat itu mereka semua nampak sangat kecewa. Karena Ye Chen benar-benar sangat kuat dan tidak bisa dikalahkan oleh Yin Ji Yuan. Sebagian dari penonton yang ada di sana juga nampak sangat gembira karena yang menang dalam pertarungan ini adalah Ye Chen. Namun tiba-tiba energi merah menyelimuti sebagian dari tempat itu dan Yin Ji Yuan tiba-tiba sembuh dari lukanya dan menjadi sangat kuat. Bahkan Ye Chen juga sangat terkejut karena ternyata saat ini Yin Ji Yuan diselimuti oleh kekuatan energi iblis yang sangat kuat. Semua orang yang ada di sana nampak sangat terkejut dan ketakutan karena saat ini Yin Ji Yuan dikendalikan oleh kekuatan iblis. Cheng Kun yang melihat itu, dia sangat gembira karena sebelumnya dia berpikir bahwa hati iblis telah hilang namun ternyata masih ada dan menjadi semakin kuat di dalam tubuh Yin Ji Yuan. Ketua Sekte Qing Yun yang melihat itu, dia sangat gembira karena setelah ini Sekte Heng Yu akan lenyap karena pemimpinnya menjadi seorang iblis. Dan orang yang memiliki kekuatan iblis akan dihukum mati oleh para tetua dari semua sekte. Tetua Ling Jin bertekad di dalam hatinya bahwa dia akan membunuh orang yang memiliki kekuatan iblis dan juga telah memberitahu semua orang di dunia tentang hal ini. Nenek tua yang melihat itu dia sangat terkejut karena Tong Xuan malah terlihat gembira ketika muridnya menjadi seorang iblis. Padahal pada masa lalu ketika Ye Chen menjadi seorang iblis dia berusaha untuk membunuhnya. Namun ketika muridnya menjadi seorang iblis, dia malah menjadi sangat gembira. Nenek tua itu pun kemudian bertanya sebenarnya teknik tahu seperti apakah yang dikembangkan oleh Tong Xuan. Pada saat ini Yin Ji Yuan yang telah dikelilingi oleh kekuatan iblis, dia pun menjadi semakin marah dan berkata bahwa dia akan segera membunuh Ye Chen. Ye Chen kemudian berkata bahwa dia dahulu dibunuh adalah karena membangkitkan kekuatan iblis yang ada di dalam tubuhnya. Dan menurutnya setelah pertarungan ini maka nasib yang sama juga akan diterima oleh Yin Ji Yuan. Setelah itu Ye Chen mengekstrak kekuatannya dan muncullah puluhan bahkan ratusan para prajurit energi spiritual berhasil diciptakan oleh Ye Chen. Naga kuno yang ada di dalam tubuh Ye Chen mengingatkan agar jangan gegabah karena saat ini kekuatan Yin Ji Yuan juga sangat hebat karena diselimuti energi iblis. Setelah itu pertarungan di antara keduanya kemudian terjadi lagi. Ledakan demi ledakan terjadi di udara dan itu akibat terjadinya pertarungan antara energi spiritual prajurit Ye Chen melawan para naga iblis Yin Ji Yuan. Hingga tidak lama setelah itu tiba-tiba Ye Chen dikurung oleh pilar-pilar kuat yang sangat tinggi yang dikendalikan oleh Yin Ji Yuan. Bahkan dia juga berhasil diikat oleh rantai-rantai yang sangat kuat yang muncul dari pilar-pilar itu. Akan tetapi dengan kekuatan Ye Chen saat ini dia berhasil menghancurkan rantai-rantai yang mengikat tubuhnya. Dia juga berhasil menghancurkan pilar-pilar besar itu menggunakan tungku alkemisnya yang sangat kuat.
Semua orang yang sebelumnya membangkitkan formasi untuk menangkap Ye Chen, mereka juga terkena imbasnya dan memuntahkan seteguk darah. Naga kuno yang ada di dalam tubuh Yin Jiyuan kemudian memerintahkannya untuk menelan dan memakan tungku alkemis milik Ye Chen. Karena dengan begitu maka dia akan memiliki kekuatan iblis yang tidak tertandingi. Namun ketika seekor naga akan memakan tungku alkemis tersebut dengan mudah, naga tersebut dikalahkan oleh Ye Chen. Bahkan MC Kita juga berhasil merebut hati iblis yang ada di dalam tubuh Yin Jiyuan. Ye Chen yang melihat Yin Jiyuan kesakitan, dia pun nampak sangat bingung karena Yin Jiyuan masih belum mati sampai saat ini. Naga kuno yang ada di dalam tubuhnya berkata bahwa Yin Jiyuan memiliki pelindung, yaitu jiwa naga kuno Taixu di dalam tubuhnya. Pada saat ini Yin Jiyuan terlihat semakin marah karena belum berhasil mengalahkan Ye Chen. Energi jiwa naga yang ada di dalam tubuhnya kemudian melonjak lagi dan sebuah pedang melesat kepada Ye Chen. Akan tetapi pedang tersebut berhasil dihisap oleh Ye Chen dan dia berhasil menangkap Yin Jiyuan menggunakan rantai yang sangat kuat. Beberapa saat setelah itu Ye Chen mengekstrak kekuatan Budanya dan ingin segera membunuh Yin Jiyuan. Akibat dari kekuatan tersebut membuat Yin Jiyuan terus menjerit kesakitan karena hebatnya energi spiritual Buddha itu. Para penonton yang ada di pinggir arena nampak sangat terkejut dengan kekuatan teknik rahasia Buddha yang sangat luar biasa. Mereka semua memperkirakan bahwa Ye Chen juga akan ikut mati jika menggunakan teknik tersebut karena dapat menghilangkan kekuatan iblis yang ada di dalam tubuhnya juga. Cheng Kun yang melihat itu, dia nampak sangat gembira dan berharap keduanya akan mati bersama-sama. Tong Xuan kemudian melepaskan kekuatannya berniat untuk membantu muridnya namun berhasil diblokir oleh kekuatan dari Tetua Ling Jian. Si nenek tua kemudian memerintahkan saudaranya itu untuk berhenti ikut campur dalam pertarungan mereka. Hingga pada akhirnya Ye Chen berhasil menyerap Yin Jiyuan ke dalam kekuatan Budanya. Tapi setelah itu, para ketua dan juga para murid menyerang dan ingin membunuh Ye Chen yang memiliki kekuatan iblis. Ye Chen yang melihat itu, dia menjadi sangat marah dan emosi terhadap mereka yang sebenarnya merekalah yang memiliki sikap jahat. Sebuah serangan yang sangat kuat melesat dari Tetua Ling Jian tapi berhasil diblokir oleh ayah dari Ye Chen. Sehingga setelah itu pertarungan di antara keduanya pun terjadi. Sementara di tempat lain Aki Juge dan yang lainnya menghadapi para tetua yang juga ingin membunuh Ye Chen. Sementara para teman-teman wanita dari Ye Chen segera berdiri di dekat Ye Chen dan berusaha untuk melindunginya. Mereka semua kemudian mengeluarkan kekuatannya dan bersiap untuk menghajar siapapun yang berusaha membunuh Ye Chen. Luo Si segera mendekati Ye Chen dan langsung memberikan obat kepadanya untuk menyembuhkan lukanya. Akan tetapi ternyata dia masih belum sembuh juga. Luo Si mengekstrak kekuatannya berniat untuk menyembuhkan Ye Chen. Seorang praktisi tiba-tiba menyerang dari belakang dan serangannya akan segera menimpa kepadanya, tetapi tiba-tiba berhasil diblokir oleh seseorang. Ye Chen sangat terkejut karena ternyata orang yang telah menyelamatkannya adalah mantan kekasihnya, yaitu Ji Ning Shuang. Seorang tetua kemudian membawa Ning Shuang untuk segera pergi dari tempat tersebut dan dia nampak sangat kecewa karena barusan Ning Shuang menyelamatkan Ye Chen. Sementara peperangan di antara para praktisi terlihat makin seru saja. Ledakan demi ledakan terdengar di sana. Tong Xuan yang melihat kesempatan untuk membunuh Ye Chen, dia pun segera mengekstrak kekuatannya. Namun tiba-tiba dia dihentikan oleh si nenek tua yang merupakan adiknya dan memerintahkannya untuk jangan ikut campur dengan urusan ini. Di sisi lain, para tetua sekte Qingyang akhirnya berhasil menghancurkan pelindung teratai yang diciptakan oleh Luo Si. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Wokelah, sekian dari Mimin. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.